Hai guys, hari ini pahlawan nasional Mustopo lahir. Seorang dokter gigi yang jadi tentara ini terkenal akan kelakuan nyentriknya. Sosoknya dikenal egaliter dan nyeleneh. Ketika memimpin divisi mobil, dia menyerang Belanda dari kereta yang melaju kencang. Sekali berdiri di pintu gerbong dan berkacak pinggang sambil berteriak-teriak menantang Belanda. Namun ada satu kebiasaan yang paling mengesankan anak buahnya, yakni mengonsumsi daging kucing. Alasannya agar mampu melihat dalam gelap layaknya kucing. Kebiasaan itu diikuti anggota pasukan Terate yang sebagian besar maling dan pencopet. Itu pun karena perintah Mustopo sebagai komandan. Uniknya, sisa binatang yang disantap selalu dimakamkan untuk menghormati jasa-jasa kucing dalam perjuangan.